akan membuka biji mangga yang sudah kita keringkan beberapa hari. Jadi kita akan buka biji mangganya. Ya, mangga ini termasuk mangga yang harum manis. Ya, jadi manisnya itu seperti madu juga ya, manis sekali, dan dagingnya itu besar, bijinya kecil ya, sangat tipis. Coba teman-teman lihat, ini bijinya sangat tipis ya. Kita akan membuka dengan menggunakan tang ya. Teman-teman bisa menggunakan tang ini untuk membukanya karena ini cukup keras ya, cukup keras sehingga tidak bisa kita buka dengan tangan. Dengan tangan tidak bisa, kita harus pakai bantuan tang ya. Jadi tang ini nanti akan kita posisikan pada bagian ini, bagian ujungnya ya, dan bagian atau bagian sini juga bisa. Nah, sebelumnya biji ini adalah biji yang kita pastikan sudah bersih ya, sudah kita bersihkan dan kita keringkan. Boleh dijemur atau dikeringkan di luar saja. Yang pastinya ini kondisinya sudah tidak lagi basah, hanya sudah kering ya, sudah kering dan siap untuk dikupas. Oke, langsung aja kita kupas ya teman-teman sekalian. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe duluan. Bagi yang belum like, silakan di like dulu jika video ini bermanfaat, dan semoga channel ini makin berkembang ya, dan lambat laun juga bisa terus memberikan manfaat kepada teman-teman sekalian, para pecinta tanaman, para pecinta tumbuhan ya. Oke, kita buka dulu ya. Oke, kita hancurkan saja bagian sini karena bijinya itu ada di tengah ya, biji ada di sini ya. Kita hancurkan saja bagian sini. Fungsinya tang itu bisa kita lihat, sisihkan ya. Jadi kita masukkan sini. Nah, kita teman kita akan lihat, sisihkan ini bentuk dari biji mangga yang tersimpan di dalam ya. Inilah yang akan kita tanam nanti. Kita buka dulu terus. Wah, ya sudah mulai tampak teman-teman ya, sudah mulai tampak. Oke, sudah mulai tampak juga tuh. Oke, ini bentuknya sudah mulai tampak. Kita tambah lagi mengupasnya, kita buka lagi lebih dalam lagi ya, cukup keras. Membuka juga hati-hati, jangan sampai patah. Oke, mengapa kita buka? Karena itu mempermudah biji ini untuk tumbuh tunas ya, akar dulu baru nanti tunas. Jadi ini memudahkan mangga untuk menumbuhkan tunas ya dan akarnya. Nah, ini sudah makin terbuka, makin jelas, makin nampak ya. Jadi dalam ini dia masih hidup ya, karena dia hidup dari keteledornya. Kesabaran teman-teman ya. Nah, ini sudah makin tampak teman-teman bijinya. Makin tambah lagi. Nah, alhamdulillah. Nah, oke teman-teman. Ya, ini adalah karpala ya,
karpalnya atau bagian yang kerasnya ya. Ini adalah biji durian, biji durian, biji mangga. Tadi habis syuting durian teman-teman, makanya ingat durian. Oke ya, ini biji mangga yang sudah kita temukan di yang ada di dalam ini ya, ada di dalam karpalnya ya, bagian keras bijinya. Oke, jadi ini kita tempatkan di sini. Selanjutnya kita akan menanam ya, kita akan menanam biji durian ini sehingga dia nanti bisa tumbuh bagian sini ya. Ya, posisinya ayo kita akan masuk ke bagian penanaman ya. Kita masuk ke bagian penanaman.